sebelum SLDN masuk, pelatih-pelatih akan latihan di setiap bidang lah. Di sini ada 5 program, yaitu cendawan, ternakan dan juga padi dan tanaman lah. Pada masa dahulu mereka ini masuk seminggu-seminggu secara pusingan lah. Tetapi setelah SLDN masuk, kami telah bagi pengkhususan untuk yang minat dalam bidang pengeluaran makanan, pengeluaran padi dan juga ternakan. Mereka akan berlatih di setiap bidang itu sahaja. Dan impak yang kami dapat, mereka lebih mahir dalam bidang tersebut lah. Untuk pelatih-pelatih yang belia-belia yang ada di luar sana, saya berharap ikutilah program SLDN ini sebab dia satu program yang sangat bagus. Di samping kamu ada skill, dia juga dapat membantu menaikkan intelektual kita, cara berpikir kita, yaitu dari segi teori dan juga praktikal. Dan untuk perantis-perantis saya yang ada sekarang, saya berharap mereka dapat mempelajari ilmu yang ada sekarang, jangan banyak enjoy, timbaklah ilmu sebanyak mungkin dalam masa 1 tahun 6 bulan, sebab peluang itu tidak akan datang untuk kedua kali. KPD SLDN Onsoy.